Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sandi di channel saya Bareng Bareng Open. Oke teman-teman, kita mau review hasil open ball tadi pagi hari Minggu. Hasil open ball dari satu ball hoodie kita dapat hoodie sekitar 12 piece dengan apa? Baju kaos oblong sekitar 7 piece. Jadi kita mau review teman-teman ya hasil open ball tadi pagi. Oke, kita mulai saja teman-teman dari hoodie. Hoodie kita dapat 12 piece. Oke teman-teman, ini kita mulai dari satu lembar hoodie New Balance ya teman-teman. New Balance. Ini ada tag-nya teman-teman ya. Ada tag-nya New Balance. Warna merah. Ini kalau ukuran size-nya, sekitar, kita lihat sekitar. Oke teman-teman, ukurannya kemungkinan ukuran S, tapi kalau L kemungkinan masih bisa juga, tergantung orangnya yang pakai. Kemungkinan kalau orang untuk berbadan gemuk mungkin tidak cocok, tapi kalau untuk yang sedang-sedang bisalah. Ini ukurannya ukuran S teman-teman ya, warna merah. Oke, ini ada tag kecilnya juga, teman-teman bisa lihat di lengannya ya. Ini teman-teman ada tag di lengannya kecil. Oke, next kita lanjut, ada Supreme teman-teman. Ini Supreme ini warna hitam, teman-teman bisa lihat ya, warna hitam Supreme. Ini size-nya kemungkinan size L. Kemungkinan L. Ini ada tag-nya teman-teman. Oh, ini XL. Ukuran XL, tapi kalau untuk L bisa teman-teman. Ini ada ukurannya. Oke. XL Supreme teman-teman. Ini ada tag di lengannya juga teman-teman bisa lihat. Ada tag ya di lengannya. Ukurannya sudah ditahu. Oke. Next teman-teman. Ini ada champion teman-teman ya. Champion warna hitam. Oke. Champion. Ini ukurannya L juga. Ini ada tag-nya di dalamnya teman-teman. Oke. Dengan logo bordiran teman-teman ya. Ini logo bordiran. Ada juga bordiran di lengannya teman-teman ya. Oke, next lanjut gap teman-teman. Ini ada gap. Ini ukurannya ukuran S, tapi kalau untuk L juga bisa teman-teman. Oke ya, ada ini gap ya. Ini ukurannya S, tapi untuk L kemungkinan bisa teman-teman karena agak besar sedikit. Oke, next selanjutnya ini ada teman-teman, ada Jordan. Oke, Jordan ya, ya ini ada Jordan. Warna merah ya teman-temannya dengan big logo bisa dilihat. Oke. Big logo bisa kelihatan lah, big logo ya. Ini ada tag-nya di dalam. Bisa ada tag-nya di dalam.
Ini juga ada tag bordiran ya teman-teman di belakang. Oke lah. Oke. Tag bordiran ada tag di samping juga teman-teman bisa lihat. Oke. Di dalamnya juga ada tag teman-teman. Oke ya. Kita lanjut ya teman-teman. Next. Ada polo teman-teman ya, ada polo. Wah, ini mantap nih teman-teman. Warna kuning. Ini polo ya teman-teman ya. Polo. Ini ada tag dalamnya teman-teman. Oke, ada tagnya. Ini warna kuning. Oke, lanjut. Next berikutnya ada Mickey Mouse. Mickey Mouse teman-teman warna merah, tapi ini gabungan ya dengan apa? Feltic teman-teman. Ya gabung ya teman-teman ya. Ini ada oke lah. Feltic gabung dengan collabs dengan Disney. Jadi ini ukuran ini ada teman-teman. Ada tag-nya dalamnya Feltic ya teman-teman ya. Feltic. Ini ada tag belakangnya. Ini ukurannya S teman-teman. Karena ukuran cewek. Oke. Ini ada tag dalamnya. Wow, lengkap teman-teman ya. Ini ada tag dalamnya. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, lanjut. Lanjut berikutnya teman-teman. Masih hoodie dulu. Setelah ini kita akan review baju kaos oblong. Oke, teman-teman, ini kesukaan apa? Buat cewek-cewek ini yang suka-suka dicariin, ini Tini Winnie teman-teman. Ini Tini Winnie ya teman-teman ya. Ini wow Tini Winnie. Oke. Ini Tini Winnie. Ada tag dalamnya ini teman-teman. Ini original ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini tag dalamnya. Oke, ini ukurannya ukuran kemungkinan S teman-teman ya, ukuran S ini teman-teman bisa lihat tag ya, original quality ini Tini Winnie dengan warna ya pink. Oke teman-teman ya, next. Next berikutnya ada ini Feltic juga, ini masih collab juga dengan Disney teman-teman. Ini warna abu-abu ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya ini. Oke ya, ini ada tag-nya di sini teman-teman. Oke. Feltic. Ini collab dengan apa? Disney collab dengan Feltic. Oke lah. Ini ukurannya teman-teman ukuran medium. Ini tulisannya ukuran medium teman-teman bisa lihat. Oke. Kita lihat dalamnya. Ini ada tag ya. Ada dua tag dalam ini bisa dilihat ya. Oke ini oke lah. Oke next berikutnya ada ini apa nih. Oke teman-teman, next berikutnya ada Champion dengan warna coklat variasi teman-teman bisa lihat.
Wow, ini mantap ini. Oke. Ini championnya teman-teman ya. Champion. Ini kita lihat tag dulu, tag dalamnya. Ini tag dalamnya teman-teman. Oke. Oke. Championnya teman-teman ya. Ini di mantap ini teman-teman. Ini logo di tangannya, bordiran juga teman-teman. Ini. Oke ya. Champion ini kalau ukurannya teman-teman, ini ukuran kita lihat dulu ukuran L kayaknya ini teman-teman, ukuran L. Ukuran L teman-teman ya. Bisa lihat. Ini champion ini made in-nya made in USA teman-teman ya. Size 1919 USA. Made in USA. Ini tag dalamnya teman-teman. Champion. Oke. Oke, next, lanjut. Ini ada juga Air Jordan, teman-teman. Masih dengan Jordan. Oke, warna hitam, teman-teman. Warna hitam. Bisa ya lah? Kelihatan? Oke, teman-teman. Oke, ada Jordan ya teman-teman, warna hitam. Ini ukurannya ukuran L teman-teman, ukuran L ya Jordan. Oke, next, berikutnya terakhir teman-teman ya, yang terakhir ada Tiny Winnie teman-teman. Tiny Winnie ya teman-teman. Oke, ini perbedaan dengan tag yang tadi. Kalau Tiny Winnie yang tadi tagnya agak besar teman-teman ya. Ini tagnya yang sedang aja di kita lihat teman-teman ya. Ini Tiny Winnie. Seperti biasa ini ukurannya ukuran apa? S teman-teman ya. Ini ukurannya ukuran S. Ini buat cewek-cewek nih teman. Ini ada tagnya dalam. Ini tag-nya teman-teman ya. Oke. Ini ya teman-teman. Ini ukurannya ukuran S. Oke teman-teman. Selanjutnya kita akan review baju kaos yang kita hasil open ball tadi pagi. Kita cuma bisa dapat sekitar 7 piece. 7 lembar ya teman-teman ya. Sekarang kita review teman-teman. Kita review dulu. Oops. Oke, kita review teman-teman hasil sortiran dari baju kaos. Ini ada Penco teman-teman. Oke, ini ukurannya ukuran S buat cewek-cewek teman-teman. Ini pencot teman-teman, bisa lihat ya pencot. Ini full tag teman-teman, ini ada tagnya di sini. Oke lah ya. Oke, ada tagnya di sini, ada tag sablon di belakang juga teman-teman. Ini sablonnya teman-teman mantap nih teman-teman, bisa lihat sablon dari pencot ya. Di sini juga ada tag dari logo Pencot. Oke. Ada juga tag dalamnya teman-teman, ini. Oke. Next. Selanjutnya. Oke, ini ada Champion big logo teman-teman ya. Champion. Wow. Champion. Oke lah.
ini champion, ada sini size nya size XL teman-teman, tapi XL nya tidak terlalu apa besar, lumayan sih teman-teman, ini bisa lah. Oke, dengan logo big logo di depan champion, teman-teman bisa lihat. Ada di lengannya juga ada tag apa bordiran champion. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, ini ada next, ada Chicago Bulls ini teman-teman, Chicago Bulls teman-teman bisa lihat. Oke, ini penampakannya. Ini NBA. Ini teman-teman, dari depan kita lihat ada lambang banteng. Ini sablonnya mantap teman-teman, luar biasa teman-teman bisa lihat. Oke lah, ini size-nya XL ya teman-teman, tapi tidak terlalu besar. XL-nya XL yang ya bisa buat kita pakai lah teman-teman. Oke. Ini ada di lengannya juga ada bordiran NBA, teman-teman bisa lihat di lengannya. Oke. Ada juga tag dalamnya teman-teman, ini ada tag dalamnya ya. Ada tag dalamnya juga. Oke, Chicago Bulls. Next, selanjutnya. Oke, ini teman-teman ada Nirvana. Ada Nirvana teman-teman. Kelihatan, lah. Nirvana. Uts. Ini ada tag-nya ya teman-teman ya. Tag dari Nirvana, teman-teman bisa lihat. Oke lah. Oke. Nirvana. Oke. Ini ukurannya ukuran L. Ukurannya ukuran L teman-teman. Ada tag dalamnya juga teman-teman ya. Ukuran L ini mantap siap. Oke teman-teman, Nirvana. Nirvana, siapa yang suka, siapa yang mau bah. Oke, next, selanjutnya pecinta musik rock Guns Roses. Ini ada Guns Roses teman-teman. Oke, Guns Roses, apa bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat. Guns Roses teman-teman. Oke mantap ya lah. Guns Roses ukurannya ukuran L. Di sini tulisannya Made in USA. Made in USA teman-teman. Ukurannya ukuran L, teman-teman. Ukuran L. Oke, next berikutnya. Oke. Kantong selanjutnya teman-teman. Kantong selanjutnya teman-teman ada Rolling Stone. Ini ada Rolling Stone teman-teman ya. Rolling Stone, wow. Itu Rolling Stone teman-teman, warna hitam. Ini ukurannya. Sini ukuran tidak tertulis, tapi kalau ukurannya sekitar S. Kalau untuk L juga bisa, tapi kecuali orangnya tidak agak terlalu kecil boleh yang bisa pakai teman-teman. Bukan ukuran S ya, M terlalu kecil ya. Oke ya,
Oke, okay, next selanjutnya ini ada coba ya laptop. Oke, okay, teman-teman, ini next selanjutnya untuk baju kaos oblong review kita terakhir nih teman-teman ya. Dari baju kaos oblong. Ini ada satu Survivor. Ini mantap teman-teman. Buat teman-teman pecinta motor, ini ada satu baju kaos yang lumayan mantap. Bukan lumayan lah, kalau bagi saya mantap lah. Ini teman-teman. Oke. Okay. Ini untuk anak-anak motor Harley, ini teman-teman bisa lihat. Oke. Okay. Ini tape-nya di tengah-tengah teman ya. Ini tape-nya. Oke okay lah. Tape-nya ya. Ini ukurannya ukuran L. Ukuran L ya teman-teman. Ini gambar belakangnya hampir sama dengan gambar gambar depannya hampir sama dengan gambar belakang. Ini gambar belakang teman-teman. Oke. Oke teman-teman, itu review terakhir untuk baju kaos. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha barang second, ini bisa jadi acuan buat teman-teman. Pokoknya buat teman-teman untuk jualan, ini saya penjualan sistem borongan ya teman-teman ya. Nggak jual satuan, untuk sementara tidak terima jual satuan, terima borongan. Jadi buat teman-teman yang mau usaha barang-barang second, terutama baju kaos dengan hoodie, untuk saya sediakan. Jadi buat teman-teman tinggal kontak saya, sudah ada nomor WA saya, nama channel saya, dengan Instagram saya sudah tercantum di video ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal langsung kontak saya. Mudah-mudahan stoknya masih ada. Buat informasi buat teman-teman saja, untuk stok hoodie ini untuk kota bau-bau sangat langka hoodie-nya ya teman-teman. Apalagi untuk hoodie untuk yang branded, yang bermerek itu sangat langka. Karena juragannya itu open-nya tidak bisa tiap hari. Minimal 1 minggu 1 kali. Itu pun kalau ada kadang sampai 2 minggu sampai 3 minggu baru ada open bal untuk khusus hoodie. Jadi barangnya itu susah sekali teman-teman. Karena balnya itu tidak selalu datang, permintaan dari juragannya tidak selalu secepat diminta sama bosnya langsung. Karena menunggu sampai 3 minggu sampai 2 minggu sampai 3 minggu baru barangnya bisa datang. Oke teman-teman ya. Jadi informasi saja itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka video saya, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa share, jangan lupa juga subscribe channel saya agar berkembang cepat ke depannya, lebih maju lagi. Kita bisa berbagi informasi tentang barang-barang second yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya Pasar Wameo, pasar second terbesar di Kota Bau-Bau. Oke teman-teman ya, ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.